di Dero Tunggal Jaya. Volvo 11 D11R. Inilah dia rumah makan Cikamurang, rumah makan khusus untuk PO Sinar Jaya. Jam 22 lebih 5 menit setelah selesai beristirahat di rumah makan Taman Selera, bis melanjutkan perjalanan kembali. Dan ini merupakan bagian yang ketiga atau bagian terakhir dari rangkaian perjalanan menggunakan bis Sinar Jaya dari Terminal Tanjung Priuk menuju ke Kota Brebes, Jawa Tengah. Nah, sebelumnya kita lakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Di sinilah tempat para calon penumpang untuk melakukan transit apabila dalam perjalanan di awal tidak sesuai dengan bis tujuannya. Di sini semua yang transit diarahkan oleh petugas sampai dengan mendapatkan bis. Sepertinya banyak yang telat masuk ya, karena tadi habis hujan dan kemacetan juga lumayan panjang tadi. Ini beruntun yang masuk ke rumah makan di jam 22 lebih 15 menit. Nah, di bagian ini terdapat banyak sekali keseruan. Jadi jangan sampai tidak selesai nontonnya ya, karena nanti banyak kejutan-kejutan dari bis-bis malam yang main overtake, dan puncaknya nanti di pintu gerbang tol Palimanan, yang mana kita dalam mengantri ternyata salah jalur karena di depan kita ada satu buah kendaraan truk yang saldo e-tolnya ternyata tidak mencukupi, jadi terjadi antrian sangat panjang. Serta di akhir nanti kita ketemu dengan Sudiro Tunggajaya Torik, bus tronton terbaru dari PO bis Sudiro Tunggajaya. Seperti apa keseruannya, langsung saja disimak ya lur. KM158. Ini ada ikon baru ya. Ini kayaknya yang ke Bandara Kertajati kalau nggak salah ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada para bismania atau pecinta bis dimanapun Anda berada, yang selalu setia menonton video dari channel saya. Oh ya, jangan lupa bagi yang belum mengklik tulisan subscribe, silahkan diklik terlebih dahulu sebelum melanjutkan menonton video ini. Rest area 166. Rest area KM 166 ada di sebelah kiri di jam 22 lebih 40
5 menit. Oh ya Lur, untuk yang di jalur kanan banyak sekali bis yang menuju ke Jakarta. Itu untuk yang di ini yang menuju ke Jawa Tengah. Ini kelihatannya terpantau sepi atau memang ini jamnya udah jam malam ya? Sudiro Tunggal Jaya mengejar Haryanto. STC INA. Apakah INA yang ke Ponorogo? Jam 11 masuk gerbang tol Palimanan. Memasuki pintu gerbang tol Palimanan sebenarnya tidak terjadi antrian yang terlalu panjang ya. Ini dikarenakan supir ambil sebelah kiri dengan harapan karena sisi sebelah kiri mobilnya nggak terlalu banyak, maka antrian akan cepat berlalu. Tetapi hasilnya ternyata di luar dugaan. Mobil truk yang di depan kita ternyata saldo e-money-nya kurang, dan petugas gerbang tol mungkin menaati peraturan bahwa setiap yang kendaraan yang melintas itu harus menggunakan uang elektronik sampai dengan sekitar 5 menitan nih di sini nih menunggu mobil box yang di depan atau mobil truk yang di depan itu menyelesaikan pembayaran. Nah, seperti apa? Langsung aja disimak ya. Polosan mana ini Haryanto? Royal Coach dari Adi Putro Sweet Class. Salah jalur.
duit enteng gue. Wah, ini sih parah ini. Nah, di sini supir sudah mulai terlihat kesal ya, karena yang di depan kita itu tidak maju-maju alias stuck di sini. Dikarenakan saldo e-tolnya kurang. Hunting bus dadakan di pintu tol Palimanan. Nah, kayak minggir tuh nih. Oh iya sih, mau minggir kan kepala. Yuk, song. Sinar saya juga bisa ngebut loh, kata siapa.
keong tol nih, buktinya tadi bisa ngebut kan, mantap. KM191 terpantau rame lancar. Ya, sebelah kiri keluar tol Kanci, Astana Jayapura Cirebon. Lurus masih ke Brebes Semarang Purwokerto. Terpantau di sini jalannya sangat sepi, Lur. Ini apa karena sudah mendekati jam 12. Jadi situasinya terpantau sepi. Jam 23.34. Pantauannya jalur sangat sepi. Hanya terlihat di depan dua buah mobil. Ini KM215 215. Lari bareng Harapan Jaya, Scania K360IB, double decker. Warna VX.
depan ada 26VX bisa lari kenceng juga tuh ya kan. Volvo 11 D11 R4 320 HPI Shift kardus balap. Ah, ini duit enteng maning ya. Kita sudah sampai di akhir video. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Terminal Tanjung Priuk menuju ke Kota Brebes. Dan setelah keluar dari gerbang tol Brebes Barat, saya memutuskan untuk turun di sini karena seharusnya saya turun di alun-alun Brebes. Dikarenakan yang menuju ke Kota Brebes atau akses menuju Kota Brebes ditutup dan mobil melanjutkan perjalanan melalui pintu tol ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada rekan-rekan teman semua dari Bismania dan pencinta bis yang telah mensupport channel saya hingga saat ini. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tulisan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam ngapak, orang ke Venang.